Oke teman-teman, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu bagaimana caranya rating GoFood pesanan yang udah kalian pesan, guys. Caranya gampang banget. Kalian langsung klik di GoFood, lalu klik di pojok kanan atas. Nah, disinilah tempat kalian rating. Pilih history ataupun pesanan kalian yang mana yang mau kalian rating. Nah, ini ada rate your food. Contohnya kita beli ke Abobs kemarin. Nah, di sini kalian tinggal rating aja, mau kasih bintang 1 atau 5, ini bebas guys. Contohnya aja di bintang 5 nih. Pilih lagi bintang 5, isi nih detail pengalaman kalian. Dan juga kalian bisa langsung cepat dalam rating. Nah ini langsung klik aja fresh taste portion dan lain sebagainya. Atau mau lebih detail guys, oh mungkin pesanan kita kurang lengkap dan lain sebagainya. Nah ini bisa kalian ketik-ketik nih semua nih guys. Kalau sudah, nah di bawah ada tulisan hide my name for the review. Nah ini jadi kalian bisa sembunyiin nama kalian. Jadi ketika orang melihat review kalian, nah jadi nggak tahu ini namanya siapa, anonimus jadinya. Kalau kalian mau seperti itu, langsung aja checklist ini. Jadi di hide namanya. Tapi kalau nggak, biar ada nama kita, nggak apa-apa. Nggak usah diapa-apain. Dan yang terakhir tinggal klik submit. Nah jadi kalian sudah berhasil rating.